Dunia meraikan pelbagai sambutan pada hari-hari tertentu bagi mendidik masyarakat tentang pelbagai isu, termasuklah yang bersangkutan dengan OKU bermasalah penglihatan. Lima sambutan berkaitan dengan OKU penglihatan. Satu, sambutan Hari Braille Sedunia, World Braille Day. Disambut pada setiap 4 Januari, diraikan sempena memperingati hari ulang tahun kelahiran Louis Braille yang merupakan pencipta tulisan Braille bagi orang buta. Antara aktiviti yang selalu dianjurkan ialah kempen kesedaran tentang keperluan orang buta terutama dalam bidang pelajaran. 2. Sambutan Hari Retina Sedunia, World Retina Day. Diraikan pada setiap 30 September. Diwujudkan tidak lain dan tidak bukan tentulah untuk menimbulkan kesedaran tentang penjagaan retina. Di hampir setiap negara yang meraihkan sambutan ini, kempen kesedaran tentang penjagaan kesihatan retina akan dijalankan. 3. Sambutan Hari Penglihatan Sedunia, World Sight Day. Diadakan pada setiap hari Kamis kedua pada bulan Oktober. Disambut untuk memberi kesedaran tentang kebutaan dan pelbagai masalah penglihatan. Oleh itu, kempen membuat saringan dan rawatan mata akan digerakkan. 4. Sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa, The International White Cane Day. Dianjurkan pada setiap 15 Oktober. Objektif sambutan ini adalah untuk memperkenalkan tongkat putih sebagai alat kemandirian bagi orang cacat penglihatan. Lazimnya, akan dilaksanakan kempen tentang cara bantu orang buta dan kepentingan memiliki kemudahan akses di tempat awam bagi golongan ini. 5. Sambutan Hari OKU Sedunia, Day of People Living with Disabilities Aid. Tarikhnya ialah pada setiap 3 Disember. Bertujuan untuk mempromosikan kefahaman tentang isu kekurang upayaan. Biasanya pengisian sambutan adalah kempen keprihatinan dan perlakuan layak terhadap golongan kurang upaya. 2. Pelbagai sambutan telah diadakan. Bermacam kempen telah diluncurkan. Beraneka pula kesedaran yang telah ditanam dalam minda kita. Diharapkan usaha-usaha ini akan melahirkan masyarakat yang lebih menghargai kelebihan dan kekurangan antara satu sama lain. Semoga perkongsian kali ini akan memberi manfaat dan pengetahuan kepada kita semua. Oleh itu, sila-silalah tekan like, komen atau share. Dan jangan lupa subscribe ke channel kami sebagai tanda sokongan. Terima kasih.